اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa yang ada di rumah, juga sahabat soleha yang ada di sini, berjumpa kembali bersama saya Miftahul Jannah dalam Fikih Nita, kajian fikih perempuan untuk kita. Terima kasih. Sahabat Soliha, juga pemirsa yang ada di rumah, pada sesi ini kita telah kedatangan Bu Nyai Dewi. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Cantik sekali. Sama-sama cantik kita, perempuan amin, soalnya. Amin, amin, amin. Pemirsa yang ada di rumah, juga sahabat Soliha yang ada di sini, tema kita pada kali ini yaitu terkait dengan kedudukan istri dalam rumah tangga. Dan tak lupa sahabat Soliha, spesial pada hari ini kita telah kedatangan sahabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU. Assalamualaikum sahabat Anggia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama Mbak Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum juga sahabat Soliha yang ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa yang ada di rumah, juga sahabat Soliha yang ada di sini, juga Bu Nyai Dewi yang akan nanti memaparkan banyak kepada kita terkait dengan kedudukan istri dalam rumah tangga. Mungkin kita ketahui bersama bahwa Islam telah mengajarkan tentang hak dan kewajiban kita sebagai perempuan, sebagai istri, sesungguhnya seperti apa hubungan kita dengan pasangan di rumah. Kita akan membicarakan ini secara detail dan mendalam nanti bersama Bu Nyai Dewi. Kami persilahkan Bu Nyai Dewi, monggo. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Sahabat Soliha, apa kabar nih semua? Alhamdulillah sehat-sehat. Kanan saya ada sahabat Fatayat kita, ketua kita, dan pemirsa di rumah. Kali ini kita akan ngomong tentang kedudukan kita sebagai seorang perempuan terhadap suaminya masing-masing. Ngomong-ngomong kedudukan, kayak orang duduk ya sahabat ya. Duduk-duduk itu sahabat Anggi, jadi kedudukan itu mana sih? Apakah kita sama dengan suami atau kita punya kedudukan yang bagaimana? Maka ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran yang kita pakai rumus untuk para istri dan suami agar kita bisa duduk sama-sama. Jadi tidak berarti kita, oh suami duduknya lebih tinggi. Kemudian istri harus jongkok di bawah. Gitu kan ya. Ada dalam Al-Qur'an yaitu pada surat An-Nisa 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini ayat sahabat, diartiin gak nih? Diartiin dong. Artiin ya. Untuk laki-laki sebenarnya, untuk suami, apa ayatnya? Artinya, wa'ashiruhunna, pergaulilah. Gimana sih ngomongnya? Pergaulilah gitu ya sahabat ya. Digauli. Jadi maksudnya itu campurkanlah. Gimana sih bahasanya yang benar dong? Campurilah. Bersatulah gitu kan ya. Kemudian serumahlah sehari-harian dengan apa? Bil ma'ruf, dengan baik. Sahabat dan yang di rumah semuanya ingat ya. Ada khair, ada toyib, ada ma'ruf. Beda itu, kalau khair itu baik, kemudian toyib itu juga baik. Yang paling tinggi adalah ma'ruf.
Nah, ma'ruf itu baik, patut, pantas. Baik, patut, pantas. Tiga itu. Hal yang baik belum tentu patut. Contoh ya, langsung tukik sini ya contohnya ya. Contoh, sudah tahu istrinya itu sakit. Gitu kan? Mm-hmm. Sudah tahu istrinya sakit, anaknya kecil-kecil. Subhanallah, suaminya diem aja. Minta dilayani makannya. Mm-hmm. Kemudian semua mau dilayaninya. Mm-hmm. Itu memang baik, kata suami. Tapi tidak ma'ruf buat apa? Buat pergaulan antara suami dan istri. Maka sahabat dan bisa di rumah, ayo kita merujuk pada ayat itu dulu yuk. Nah, ada lagi satu ayat yang Allah firmankan. At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah. Suami lagi yang kena itu. Hai orang-orang yang beriman, qu jagalah anfusakum dirimu wa ahlikum keluargamu naron dari api neraka. Buat kita para perempuan, kayaknya rumah kita jadi neraka kalau kita sakit. Mm-hmm. Anak suami kecil-kecil, suami diem aja. Mm-hmm. Karena apa? Dia kekeh banget karena aku pemimpin. Mm-hmm. Pemimpin pokoknya telunjuknya laku. Telunjuknya laku, Bu Anggi. Sakti telunjuknya laku kan. Pokoknya telunjuknya laku. Berarti mama harus gini, begini. Suaminya sakit. Itu namanya bagi kita istrinya sakit. Naron. Apa itu? Neraka buat kita rumahnya. Maka kembali lagi kata Rasulullah apa? Baiti jannati. Jadikanlah rumah kita adalah surga kita. Menarik sekali Bu. Iya. Menarik sekali perbincangan kita. Tapi kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Betul. Pemirsa, semakin menarik perbincangan kita terkait dengan kedudukan istri dalam rumah tangga. Namun jangan kemana-mana dulu, tetap di Fikih Nita. Kajian Fikih Perempuan untuk kita. Kami akan kembali setelah yang satu ini.